Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara menghemat penggunaan kuota atau data ya ketika kita melakukan atau sedang hotspot menggunakan handphone, jaringan di handphone ataupun di yang lainnya ya, dan kita hubungkan ke laptop yang menggunakan Windows 11 ataupun teman-teman bisa menggunakan Windows 10. Nah, di sini caranya teman-teman klik di bagian icon jaringan ini ya, WiFi ini, kita klik. Nah, teman-teman tinggal klik saja di bagian icon jaringan. Nah, jika sudah, teman-teman pilih di bagian WiFi ya, logo WiFi ini, kita klik koneksi WiFi. Nah, di sini saya terhubung ke salah satu WiFi ya, atau teman-teman terhubung ke salah satu hotspot, entah menggunakan handphone ataupun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman klik di bagian icon yang logo tanda seru ya, atau huruf I di sini properti ya. Teman-teman tinggal klik saja. Oke, jika sudah di sini teman-teman pilih di bagian atau aktifkan di bagian koneksi terukur. Di sini ada keterangan beberapa aplikasi mungkin bekerja secara berbeda untuk mengurangi penggunaan data saat Anda tersambung ke jaringan ini. Jadi teman-teman pilih atau aktifkan di sini ya, aktifkan agar di sini bisa mengurangi penggunaan data saat Anda tersambung ke jaringan ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih entah itu ke jaringan hotspot ataupun ke jaringan WiFi. Teman-teman tinggal aktifkan saja untuk koneksi terukur ini ya. Jadi itu dia tips dari saya, semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.